Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى وموسى الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wahda wa nasara abdahu wa hada dumzahu. وهزم الحزب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keluarga yang kucintai, di pagi ini marilah kita panjatkan syukur keharibaan Sang Penguasa Alam Jagat Raya, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga hari ini kita berhasil keluar sebagai pemenang. Hari raya tahun ini sangat jauh berbeda dengan tahun di saat ini. Kita tetap istiqomah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi semua larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa barang siapa yang bertakwa pasti akan Allah berikan solusi dan kemudahan
dan jalan keluar atas segala persoalan hidupnya, termasuk pandemi COVID-19 ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah ilham. Kesabaran itu sangat penting, karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika dijalani dengan kesabaran. Para kekasih Allah, yaitu semua nabi dan orang-orang yang soleh, banyak menghadapi ujian yang berat, tapi mereka jalani dengan kesabaran yang kuat, yang akhirnya mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara para nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Yunus alaihissalam, dikarantina di dalam perut ikan hiu, yang akhirnya mendapati umatnya bertobat. Nabi Yusuf alaihissalam dikarantina di dalam penjara, yang akhirnya keluar menjadi nabi dan raja bagi umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan karantina isolasi di dalam Gua Hira selama 40 hari, yang akhirnya menerima wahyu pertama Quran surat Al-Alaq 1 dan 5, membawa cahaya serta rahmat bagi seluruh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup khutbah kali ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Dengan curahan kasih sayangmu ya Allah, kami tunduk dan tawaduk memohon ridho dan ampunanmu ya Allah, dari segala dosa-dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja selama ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Rahman, anugerahkanlah keluarga ini kekuatan iman, agar kami tidak mudah gamang dan menghadapi dahsyatnya gelombang kehidupan ini. Ya Allah ya Maha Rahim, jangan biarkan kami tersesat dari jalan tanpa bimbinganmu ya Allah. Jangan biarkan kami tenggelam dalam keserakahan dan ketamakan ya Allah, dunia tanpa peringatanmu ya Allah. Jangan biarkan kami dijemput oleh kematian sebelum kami bertobat memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Perkasa, perjalanan waktu terkadang tak terasa, seolah baru kemarin kita ucapkan marhaban ya Ramadan, tapi sekarang bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini akan pergi meninggalkan kita. Ya Allah, dengan berakhirnya Ramadan ini, kami pun merasa cemas. Mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kami. Oleh karena itu, ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Sehatkanlah badan kami, ya Allah. Bukalah pintu rezeki kami, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ya Allah, ya Tuhan, dengan lisan kasar kami, ya Allah, kami sering melukai hati mereka, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, dengan kata-kata kami, ya Allah, mereka sering menitikkan air mata, ya Allah. Kami menyadari begitu banyak kealpahan dan kedurhakaan kami kepada keduanya, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah, untuk memperbaikinya, ya Allah. Izinkan kami untuk mengabdi di sisa umur mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Pada hari ini mungkin di antara kami, ya Allah, mungkin salah satu di antara kedua orang tua kami atau kedua-duanya sudah tidak lagi bersama kami, ya Allah. Kini hanya lembaran kisah yang menjadi pengobat rindu di hari Idul Fitri ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Angkatlah derajat mereka di sisimu, ya Allah. Lapangkanlah kuburnya, tempatkanlah di tempat kekasih-kekasihmu, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan karuniamu, ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang kufur atas nikmat yang engkau berikan, agar kami terhindar daripada siksa api nerakamu, ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan Ramadan kami, puasa dan tarawih kami, sujud dan tilawah kami, zikir dan itikaf kami, fitrah dan sedekah kami. Jadikanlah itu semua penghapus dan penggugur dosa-dosa kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن
حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق. أضفيت على الحسن العبق فالورد تضوى واعتنق. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. حسن يا